Setiap tahun selalu saja ada tren kecantikan dan perawatan yang digandrungi kaum hawa. Baik itu tren baru maupun tren yang bertahan dari masa ke masa. Setiap tahun biasanya akan ada saja tren-tren kecantikan terbaru yang muncul. Seperti tren kecantikan untuk perawatan wajah hingga seluruh tubuh. Tujuan melakukan perawatan-perawatan kecantikan juga bermacam-macam. Mulai dari untuk merawat diri hingga sampai menunjang penampilan khususnya kaum wanita. Nah, pemirsa iStyle, buat Anda yang memang hobi melakukan perawatan kecantikan yang selalu update, yap, gak usah khawatir. Kali ini, kami berada di Brow by Terevei. Terevei ini kita bergerak di bidang beauty ya, beauty kecantikan. Tapi kita lebih ke spesialis di sulam alis dan eyelash extension. Ini sebenarnya kalau di flashback ke belakang ya, gitu ya. Ini tuh nggak di bidangku banget, karena dulu tuh aku kan sempat kerja kantor, sempat juga jadi ya jual mobil juga. Nah terus ya waktu itu ketemu sama teman baikku adalah satu ya. Lihat dia, dia tuh di bidang sulam alis gitu kan. Aku lihat dia waktu aku ikut gitu ya, ya aku tertarik aja gitu loh. Kulit orang ya di alis gitu kan, dibikin serupa dengan bulu asli gitu. Terus ya udahan gitu jadi alis orang tebel gitu, cantik. Ya aku tertarik mulai dari sana sih gitu. Ini ada eyelash extension, ada sulam alis, sulam bibir, eyeliner, terus BB glow juga ada. Sama yang terakhir kita baru November kemarin baru kita keluarkan wax, waxing. Untuk Anda yang memang hobi dengan berbagai macam perawatan kecantikan, memilih salon atau studio kecantikan terbaik adalah penting. Apalagi kualitas bahan, alat, ataupun tenaga yang mengerjakannya itu yang utama. Karena jika sampai salah memilih, harapan cantik dan menarik malah akan membuat Anda tampil lebih tidak percaya diri. Bahan di sini ibu hamil pun aman banget, ibu menyusui juga aman banget karena kita semua pakai tinta yang herbal. Kalau aman atau tidak, kita semua menggunakan ya yang steril lah, contoh jarum ya yang kita gunakan sebelum kita ya sulam, kita akan bersihkan dulu menggunakan alkohol, jarum kita memakai yang baru gitu. Jadi selalu satu orang satu jarum. Kualitasnya yang pasti udah terpercaya. Udah ikut, ada beberapa yang anak senior udah memang ikut Terevei dari benar-benar nol. Dari yang di studio lama, sampai sekarang pindah yang ke baru juga. Jadi udah terpercaya.
alis yang sesuai dengan bentuk wajah memang dapat mengubah keseluruhan penampilan Anda. Faktanya, alis indah dan terawat bisa membuat wajah Anda tampak jauh lebih muda. Maka dari itu, tidak sedikit wanita yang rela meluangkan waktunya untuk membentuk dan mempercantik alis mereka. Mulai dari sekedar menggunakan pensil alis, cabut alis, threading, hingga sulam alis. Sulam alis sendiri adalah prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli dan mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli Anda. Jika biasanya membuat alis dengan pensil alis membuang banyak waktu, dengan sulam alis tentu dapat mempersingkat waktu bersiap-siap Anda dan tampilan wajah tetap on. Sulam alis itu ya dimana kita membuat bulu asli kita lebih tebal tanpa menggunakan pensil alis. Jadi menggunakan teknik khusus, entah itu mesin yaitu shading atau pen manual yaitu teknik microblading. Yang dilakukan tipenya mix shading. Jadi di depannya serupa bulu halus, di bagian tengah ke belakang menggunakan mesin. Jadi tekniknya itu shading powder. Kalau di TRP ini, yang ngerjain itu langsung saya, jadi nggak ada asisten gitu. Jadi ya lebih bisa dipercaya. Untuk ketahanan dari sulam alis itu sampai 2 tahun. Semua jenis kulit so far sih aman, tapi kalau untuk yang kulit oily itu biasanya ya beberapa review dari orang menyerap tintanya nggak semudah dan segampang kulit yang normal. Gitu. Jadi kebanyakan kalau kulit oily itu ketahanannya contoh orang normal itu 2 tahun, dia 1 tahun setengah udah mulai pudar. Yang harus dihindari setelah sulam alis biasanya nggak boleh kena air dulu yang pasti. Sebenarnya kena air nggak apa-apa gitu ya, cuman kan lebih menjaga karena kan alisnya itu kan ceritanya kan luka nih gitu kan. Kalau terkena air kan takutnya ada bakteri masuk atau apa gitu, jadi kita dihindari terkena air dulu. Terus sama menggunakan perawatan wajah yang brightening atau whitening biasanya harus dihindari dulu. Prosedurnya pertama datang, biasanya kan kita isi data dulu ya, karena kita mau tahu ada semacam alergi apa atau pernah ya lagi sedang mengkonsumsi obat-obatan apa atau alkohol. Jadi udah diisi data, nanti biasa alis dibersihkan terus di anestesi 30 menit. Setelah itu digambar pola dulu sebelum disulam. Jadi digambar pola sampai si customer okay dan menyetujui gambar dan pola tersebut, kita baru sulam. Awal tahu TRV aku ngeliat temen aku LS extension sih di sini. Terus akhirnya aku tanya, kok LS-nya bagus gitu, maksudnya nggak kayak LS biasa, dia bulunya tuh natural banget. Cuman aku karena kepo, aku kepoin Instagramnya di Brobay TRV, aku lihat wah kayaknya lebih spesialisnya di sulam alisnya, makanya aku coba sulam alisnya di sini. Pilih sulam alis ya karena tahu sendiri ya, pasang alis buat cewek itu paling rempong, paling lama ngabisin waktu. Sementara aku ini kerjanya kadang-kadang dituntut cepat gitu loh, maksudnya kadang-kadang ada liputannya di sini kan, aku aku food blogger, makanya kadang-kadang suka ini nggak sempat make up, nggak sempat apa, tapi pengen tampil cetar terus. Pengerjaannya cukup nyaman ya, cuman kalau dibilang agak sakit, pastinya agak sakit karena ini sulam alis kedua aku. Cicinya sendiri juga udah bilang kalau untuk sulam yang kedua pasti rasanya lebih sakit karena tiban dari bekas luka yang lama. Cuman dari 1 sampai 10 kurang lebih 3 lah untuk rasa sakitnya, masih bisa ditoleransi. Hasilnya puas banget, bener-bener puas, bener-bener ini yang aku mau. Maksudnya emang dari dulu aku maunya yang seperti ini, cuman yang pertama itu kemarin ada miskomunikasi atau gimana, gak ngerti, agak beda gitu loh, agak rata. Kalau ini emang yang aku mau kayak gini, natural tapi masih ada shape-nya. Kalau untuk harga mahal murahnya kita relatif ya, setiap orang pasti punya patokan untuk harga mahal ataupun murah. Tapi kalau ditanya worth it gak dengan pelayanan maupun kualitasnya, ini worth it banget. Boleh dibilang dengan kualitasnya
Puisi ramah di kantong. Hai, aku Maya. Bagi kalian yang ingin sulam alis sama seperti aku, bisa datang langsung ke TRV di Kelapa Gading Raya atau kepoin IG-nya di Bro by TRV. Terima kasih. Tampilan alis, tampilan mata cantik menjadi salah satu hal terpenting. Memiliki bulu mata tebal, lentik, dan bervolume, nyatanya dapat membuat tampilan lebih percaya diri. Maka dari itu, tidak sedikit wanita yang rela meluangkan waktunya untuk mempercantik bulu mata, mulai dari pemakaian maskara hingga eyelash extension. Semakin majunya dunia kecantikan, pemakaian maskara dan penjepit bulu mata dinilai sudah tidak praktis lagi untuk menjadikan bulu mata lebih lentik. Nah, dengan eyelash extension atau penyambungan bulu mata ini dapat membuat bulu mata terlihat lebih panjang, tebal, dan lentik. Serta dengan ketebalan dan panjang yang dapat disesuaikan menurut selera atau sesuai dengan bentuk mata. Jadi, tidak heran bila eyelash extension menjadi salah satu perawatan yang wajib untuk dicoba. Alasan wanita biasa masang eyelash, yang pertama kalau kita udah pasang eyelash itu mata pasti beda banget. Kelihatannya tuh lebih menyala gitu, lebih ya bagus. Terus kayak kita lagi pakai eyeliner, jadi matanya tuh lebih besar gitu. Sama lebih singkat aja sih waktunya, kalau mau pergi ya tinggal bedakan aja, berangkat gitu. Kalau treatment yang kedua ini, yaitu Soft Pretty Volume Lash, Eyelash Extension, yaitu di mana bulu mata asli disambungkan bulu extension sehingga lebih panjang dan lebih bervolume daripada bulu asli. Soft Pretty Volume beda dari tipe yang lain, dia ini tipe volume tapi masih tergolong soft. Jadi nggak terlalu lebay, nggak terlalu tebel banget, tapi masih oke kalau untuk sehari-hari dan daily gitu. Ketahanan dari eyelash 1 bulan, kurang lebih 3-4 minggu gitu. Ya tergantung dari perawatan si customer tersebut gitu. Hindari bahan-bahan yang mengandung oil, entah itu pembersih, sabun, atau apapun itu dihindari. Terus kedua, ya jangan sering mandi uap panas gitu, air panas, itu aja sih. Prosedur eyelash biasanya datang ke sini kan isi data dulu, kita konsultasi ya jenis seperti apa yang dia mau atau biasa dipakai. Setelah itu kalau oke pilih nomor eyelash. Sebenarnya taunya dari Instagram, pertama nyari di explore buat nyari-nyari eyelash yang bagus lah di daerah Gading, karena kebetulan aku tinggalnya juga deket sini kan, biar lebih gampang aja sih, jadi tetap cantik terus matanya dan terus juga irit maskara lah. Hari ini treatmentnya aku eyelash extension karena udah hampir 1 tahun nggak pernah, jadi aku pengen banget cobain lagi pakai eyelash, dan kebetulan di sini ada yang lebih bagus, itu aku baru pernah dengar, ada namanya apa, Soft Pretty, yang biasanya kan kalau yang lain Russian Volume atau yang Doll Eye gitu-gitu. Kayaknya aku penasaran buat milih yang Soft Pretty itu. Sih nggak begitu lama, hasilnya juga maksimal, pengerjaannya oke. Dari staff di TRV juga ramah-ramah semuanya. Kalau dari studio, aku suka ya karena warnanya pink, semuanya banyak bunga-bunga. Nah, kalau ya nyaman sih tempatnya. Harganya terjangkau dan menurut aku dengan hasil yang memang benar-benar maksimal, menurut aku cocok lah. Buat teman-teman e-style semuanya yang mau eyelash extension atau perawatan lainnya, kalian bisa datang ke TRV yang ada di kawasan Kelapa Gading, dan kalian bisa cek Instagramnya yang ada
@bro_terev. Dan juga di sini tempatnya benar-benar bagus banget, dan Cici-nya juga belajarnya di luar negeri loh. Jadi recommended buat kalian yang suka perawatan. Makasih. Minat wanita untuk melakukan perawatan kecantikan memang sangat pesat saat ini. Siapa yang tidak mau tampil cantik? Melakukan perawatan begitu saja juga tidak cukup. Untuk dasar awal yang kita harus ketahui tentang salon atau studio kecantikan pilihan kita adalah bagaimana dengan pelayanannya, fasilitas apa saja yang ada, hingga bagaimana harga yang ditawarkan. Memiliki pengalaman serta kualitas yang tidak diragukan, Bro by Tereve mampu untuk memenuhi semua kebutuhan perawatan kecantikan Anda. Respon masyarakat ya cukup oke ya, termasuk Tereve kan kurang lebih 2 tahun ya baru di Kelapa Gading ya. Mereka so far sih menyukai ya dari eyelash dan sulaman alis gitu dari Tereve. Pelayanan yang kita berikan selalu yang terbaik lah, kita usahakan yang terbaik, kita ya greetings yang baik di sini kita berikan, terus juga di sini beautician juga cuman bukan hanya sebagai masang bulu mata aja, tapi sebagai konsultan gitu. Jadi lebih mendalami seperti apa sih yang customer mau, panjang seperti apa, bulu mata yang cocok tuh seperti apa gitu. Kalau fasilitas yang ada di TRV ini ya termasuk cukup nyaman ya, karena di sini di desain sendiri-sendiri ya, ada photo booth juga sendiri, terus eyelash juga ada ruang sendiri, dan sulam di paling pojok itu sendiri gitu. Harga di TRV termasuk di bawah dari yang lain sih gitu ya, untuk sekelas dari microblading, jadi harganya cukup menarik nih dan hemat. Selain memberikan fasilitas perawatan-perawatan yang dibutuhkan wanita saat ini, Bro by Tereve juga memberikan peluang kesempatan bagi Anda yang ingin belajar serta membuat usaha kecantikan yang serupa dengan kursus dan akademi yang ditawarkan. Nah, di sini juga selain kita menyediakan treatment, kita juga membuka akademi orang-orang yang passion di bidang kecantikan. Tertarik di sulam alis, gimana sih gambar sulam alis yang biar bagus gitu, dan kita ada akademinya gitu. Jadi memang kalau sulam alis saya langsung yang pegang gitu, dan eyelash semua treatment di sini ada akademinya sih, jadi tapi biasa ada paket-paketnya gitu. Akademinya ada beberapa jangka pertemuan aja, contoh kalau sulam alis ada 4 hari itu udah sama ujian, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan ketika si muridnya itu lulus, dia masih ada yang bingung atau ya pengen ditanyain, anytime bisa datang ke TRV. Nah, jika Anda tertarik dengan berbagai macam perawatan yang ditawarkan, tak ada salahnya Anda segera menyambangi Bro by TRV yang berada di Jalan Raya Hibrida Blok PD14, nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta. Selamat mencoba dan selamat tampil menawan. Harapan ke depan, TRV harus ekspansi. Jadi ini memang rencana memang kita ada mau buka cabang kedua di daerah selatan. Ya rencananya sih tahun ini gitu, semoga berjalan gitu. Kami tunggu kedatangannya pemirsa E-Style di TRV yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Blok PD14 nomor 1. Nah, buat kalian nih kalau mau lihat hasil dari TRV, kalian bisa cek Instagram kita di bro_by_TRV. Kami tunggu kedatangannya ya. Bye!